langsung di YouTube atau video. Oke, sudah ada wanita bola kudu. Ya, tendangan sudah dilakukan keras ke depan, kita saksikan. Bola teman naik. Kita saksikan saudara-saudara. Ada dia. Masih dibuang saja, kita saksikan. Kembali tendangan ke dalam untuk bola teman naik. Oh, yang jatuh mesir kudungnya, anak-anak. Oh, Erdi. Hanya menyekusungnya. Ya, kembali ada Fikar. Fikar kita saksikan. Masih Fikar, bahaya terjadi serangan balik. Kita saksikan bola teman naik. Bon pemain luar biasa memang pemain yang satu ini kita saksikan sangat kuat dalam melakukan counter attack. Serang balik sudah dilakukan. Bahaya sudah nyaris. Kita saksikan masih ada luar biasa ada serangan balik dari ujung masih kembali. Bon pemain biarkan saja bolanya sudah dihadapi bolanya. Tendang kembali ke dalam. Lemparan ke dalam atau tendangan ke dalam sudah dilakukan Fikar. Bahaya saudara-saudara namun mengarah langsung ke tiang jauh. Kita saksikan kembali hanya menghasilkan tendangan ke dalam untuk Bontemana FC. Sudah dilakukan ke depan jauh, kita saksikan ada Fikar masih dikuasai Fikar langsung ke depan namun sayang jauh dari jangkauan rekan setimnya. Kita saksikan tendangan ke dalam untuk Bontemana, masih Bontemana ada dia di sana. Kembali Bontemana dikembalikan ke bawah diselamatkan oleh kiper penguasaan kiper langsung ke depan. Kita masih lihat masih Bontemana menguasai bola, masih Bontemana kembali direbut oleh para pemain ujung pasir, masih ujung pasir kembali dipatahkan oleh para ujung pasir. Bahaya ujung pasir melakukan serangan balik ujung pasir namun saya menghasilkan tendangan pojok. Kita saksikan saudara-saudara tendangan pojok akan dilakukan oleh Fikar langsung. Bahaya saudara-saudara namun tidak dijangkau oleh dia. Kembali terjadi tendangan ke dalam untuk ujung pas penonton garis langsung ke depan dibuang saja. Tidak jelas umpan yang diberikan. Kita saksikan tendangan ke dalam kembali akan dilakukan oleh dia. Sudah dilakukan. Bahaya saudara-saudara ada anda masih anda namun terjadi serangan balik kembali dikuasai oleh para pemain ujung pasir. Ujung pasir masih ujung pasir. Kita saksikan ujung pasir terjadi perebutan bola ada anda namun hanya menghasilkan tendangan ke dalam untuk ujung pasir. Sudah dilakukan. Kita saksikan masih ujung pasir. Ujung pasir. Kita saksikan masih. Namun wasit melihat bola telah keluar. Tanda tendangan ke dalam untuk Bontemanai. Sudah mengambil ancang-ancang. Masih ada Fikar. Masih Fikar. Ditahan saudara-saudara. Langsung ke depan. Masih ditahan. Namun sayang dibuang langsung. Kita saksikan tendangan ke dalam atau tendangan gawang untuk Bontemanai. Masih Bontemanai masih menguasai bola. Kita saksikan ada dia. Masih Bontemanai kita saksikan ada Fikar. Namun Bontemanai kembali ada dia. Masih dia. Kita saksikan saudara-saudara terjadi perebutan namun hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Kembali ada dia. Bahaya. Masih dia. Kita saksikan ujung masih menyerang namun saya masih bisa diblok atau dipatahkan oleh para pemain daripada Bontemanai. Kita saksikan langsung bahaya dari dia. Masih dia. Namun dikejar. Namun kembali tidak mengenai sasaran. Tendangan ke dalam untuk Bontemanai FC. Mengambil ancang-ancang sudah dihadapi bolanya. Kita saksikan saudara-saudara langsung ke depan. Bahaya masih ada dia. Kembali dikuasai oleh dia. Masih dia. Berebut bola. Masih dia. Dia masih kembali dikuasai oleh depan. Ada anda kembali ke bawah. Masih Fikar. Anda kembali ke anda. Masih Fikar. Kita saksikan. Anda masih ada. Ayo. Luar biasa serangan dari Lukasu. Masih kembali namun bola telah keluar menandakan tendangan langsung kita saksikan kembali ujung masih melakukan serangan melalui dia. Masih dia kita saksikan langsung ada bahaya sekali. Kita saksikan andang di sana kosong wali ambo garis tabe garis kawan tapi garis kawan. Tunggu dulu wasit. Tunggu dulu. Amankan dulu garis. Jangan dulu wasit. Garis. Ya supaya tidak terhalang pemain. Oke. Sudah dilakukan. Bahaya saudara-saudara. Terjadi tendangan pojok. Kembali tendangan pojok. Ya. Begitu masukku. Ya.
Kembali tendangan pojok untuk Jebasi. Sudah dilakukan. Ada Fikar. Gandang. Masih ada. Fikar. Namun sayang. Luar biasa serangan frontal dari ujung Basi. Namun kuatnya pertahanan dari Bontemanai kita saksikan. Kembali ada Fikar. Masih Fikar. Masih Fikar. Kita saksikan Fikar. Langsung crossing. Masih di bawah. Namun menghasilkan tendangan. Langsung dilakukan. Kembali dipatahkan oleh para pemain Bontemanai. Masih Bontemanai. Bontemanai. Ada dia. Kembali bahaya. Ada Anda kita saksikan. Mendekat. Dibuang saja. Namun saya mengenai Fikar. Dan menghasilkan tendangan gawang untuk Bontemanai. Kembali menyusun serangan. Melalui Fikar. Langsung ke depan. Kita saksikan. Masih dikuasai oleh dia. Dia. Kita saksikan. Ada Fikar. Masih Fikar. Fikar. Kita saksikan, bahaya saudara-saudara. Namun dibuang kembali salah satu back atau ketahanan dari Bontemanai. Sudah dilakukan, bahaya. Terjadi pelanggaran kepada kiper. Gak apa-apa, main saja, ada masih. Masih, Bontemanai kita saksikan, dibuarkan saja bolanya. Ada Didi. Ada Anda. Kembali. Dia. Kita saksikan ada dia. Dia. Kembali diwasai. Kembali ujung Basi. Masih. Ujung Basi. Kita saksikan. Dipatahkan kembali. Pemain daripada. Bahaya. Namun saya. Nyaris. Tendangan gawang untuk ujung Basi. Kembali ke depan. Kita saksikan. Terhalang. Masih ujung Bontemanai. Namun sayang terlalu cepat. Terlalu keras umpan yang diberikan. Kembali ujung Basi. Ujung Basi. Langsung ke depan. Ditahan. Ada. Dias. Tengok kita main. Sudah di kesempatan tadi, jangan ada masuk. Jangan ada masuk. Amankan. Ya, tendangan ke gawang kembali ujung Basi. Ada Fikar, masih ada dia. Kembali ke dia. Masih dia. Kita saksikan. Kembali buat Bontemanai, bahaya buat Bontemanai. Luar biasa serangan balik dari Bontemanai begitu cepat membuat kiper Didi menjadi blunder. Kita saksikan saudara-saudara, sudah dimulai langsung, namun sayang tidak mengarah ke gawang. Kita saksikan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bontemanai. Bontemanai sudah dilakukan. Kembali ada dia masih dia. Kita saksikan di lambas kita, bahaya saudara-saudara. Kembali dia masih dia sendiri, namun direbut bolanya. Kembali masih dia bisa diselamatkan oleh para pemain di sana. Sih kita lihat masih ada penyerang dari Bontemanai, namun bisa diamankan oleh pemain daripada ujung Basi. Kembali tendangan ke dalam untuk Bontemanai FC. Sudah dihadapi bolanya, kita saksikan sudah dilakukan namun menghasilkan tendangan pojok. Saudara-saudara, kita saksikan untuk skor keunggulan 2-1 Bontemanai FC. Kita saksikan saudara-saudara, kembali terjadi sempakan atau tendangan pojok. Sudah dilakukan, bahaya. Masih ada dia. Ada Anda. Bahaya Anda. Namun sayang kita saksikan. Luar biasa. Penyerang yang satu ini. Mungil tapi berbahaya. Licin bagaikan belut. Kita saksikan. Bahaya. Kembali ada dia. Dia melakukan serangan balik. Ada dia. Kembali. Bahaya dibuang saja oleh Bontemanai FC, menghasilkan tendangan ke dalam untuk ujung Basi. Sudah dilakukan, bahaya. Masih ada Fikar, kita saksikan. Masih Fikar, bawa bola. Masih Fikar, kita saksikan. Luar biasa, pertahanan dari ujung Basi. Terjadi serangan balik. Kamcir, kembali kita saksikan tercipta gol. Jauh ke depan, sudah disaksikan. Bahaya ada Fikar, masuk. Terjadi tendangan pojok. Kita saksikan saudara-saudara, permainan makin seru. Sudah dilakukan, masih bahaya saudara-saudara. Ada Anda, masih Anda. Kita saksikan dibayangi. Kembali Bontemanai, namun bola telah meninggalkan tabik-tabik garis tabik. Ya, langsung bahaya. Masih dipatahkan kembali. Ada Anda, bahaya Anda. Kembali kita saksikan dibuang saja atau membentur salah satu pemain ujung Basi. Sudah dilakukan, bahaya.
terjadi perebutan bola. Masih kita saksikan, masih dikuasai Fikar, namun dibuang saja tendangan ke dalam untuk woi alirun sampai ini naik patah sendiri. Kita saksikan ada hampir ada serangan cepat kembali ujung pas menyusul serangan kembali masih ada Fikar kita saksikan namun bola telah lebih dulu meninggalkan lapangan. Kita saksikan kembali bola dihadapi Bonto Manai sudah mengambil ancang langsung kita saksikan namun masih bisa diamankan oleh Didi ada anda kita saksikan anda terjadi perebutan bola di area pertahanan daripada Bonto Manai masih ada anda kembali bahaya saudara-saudara. Masih kita saksikan kembali dikuasai oleh Fikar masih dibuang saja oleh para sepeda. Tapi hentikan dulu wasit. Sepeda. Iya. Sudah dilakukan, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Kembali ada serangan dari ujung basi, masih ujung basi. Kita saksikan dibuang saja tendangan ke dalam. Tabe penentu, tabe. Tendangan ke dalam sudah dilakukan. Bahaya, masih ada dia. Namun saya diblok langsung oleh pemain daripada Bonto Manai. Tendangan ke dalam untuk Bonto Manai. Kita saksikan Bonto Manai sudah mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan. Bahaya, masih ada Fikar. Fikar kita saksikan, ada Fikar. Masih bisa ditahan oleh para pemain daripada Bonto Manai. Masih ada Fikar, Bonto Manai. Fikar kita saksikan, namun saya kembali masih bisa diamankan oleh para pemain ujung basi. Kembali ada dia menguasai bola, namun sayang ditendang. Tendangan Raja Wali yang mengenai angin. Kita saksikan kembali. Bonto Manai ada Fikar. Ada. Kita saksikan kembali berbahaya pemain yang satu ini menghasilkan tendangan pojok. Tendangan pojok akan dilakukan oleh Andang. Kita saksikan sudah mengambil ancang-ancang. Langsung dicip bolanya, namun sayang tidak dapat dijangkau. Kita saksikan tendangan ke dalam untuk Bonto Manai sudah dilakukan. Kembali terlalu jauh, terlalu keras umpan yang diberikan. Kembali Didi melempar ke depan, penguasaan bola masih ujung basi. Kita lihat ujung basi menendang langsung, namun sayang masih terlalu jauh. Kita saksikan penguasaan bola sudah dilakukan namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh para pemain atau salah satu pemain daripada Bonto Manai FC. Mengambil ancang-ancang sudah Fikar langsung ditendang. Bahaya kembali kita saksikan pertandingan sudah dilanjutkan terjadi perebutan bola masih kita saksikan dibuang saja langsung bahaya masih ada Bonto Manai sudah masih dibuang saja atau dibiarkan saja. Kita saksikan saudara-saudara serang balik kembali dia bahaya nyaris kita saksikan membawa dia masih ada Fikar kembali ujung basi dikuasai oleh Fikar kembali Fikar kita saksikan dibuang saja back daripada Bonto Manai FC yang sangat kuat itu. Kita saksikan sudah dilakukan namun saya terlalu keras sudah dilakukan saudara-saudara. Kembali pemain Bonto Manai dibuang saja tendangan ke dalam untuk minum dulu baru buang minum dulu baru buang ya kamu teman-teman kalur tawa. Namanya hanya tahu kalau Ruki. Ya. Langsung. Bahaya ada ya. Masih ada Andang. Dibuang saja. Kembali. Bonto Manai mengamankan daerah pertahanannya. Ada dia. Sudah dilakukan. Bahaya. Batal. Tidak mengenai pemain. Tidak mengenai salah satu pemain pun. Itu tidak disahkan ya.
gol kita tidak sahkan. Lemparan kembali ke gawang untuk Bontemanai. Masih terjadi perebutan. Kembali hujung pasif. Bahaya saudara-saudara. Kita saksikan kembali Bontemanai melakukan serangan. Ditahan oleh Diat. Diat membuang langsung tendangan ke dalam untuk Tabe Garis ya. Sudah dilakukan Bontemanai. Bahaya. Masih bisa diheling. Ada Diat. Bahaya saudara-saudara kembali. Luar biasa para pemain Bontemanai kita saksikan menyerang frontal, menyerang luar biasa permainan kita saksikan kedua tim. Sudah masih ada Fikar. Kita saksikan terjadi blunder. Bahaya nyaris saja kita saksikan saudara-saudara. Terjadi kesalahan di sana dan nyaris mengakibatkan gol. Kembali dikuasai Didi. Masih Didi melempar ke depan, jauh ke depan. Masih dikuasai oleh para pemain daripada Bontemanai. Kembali ujung pasir kita saksikan diamankan kiper langsung ke depan mengarah ke Diat masih Diat kembali Bontemanai terjadi perebutan bola. Ada Diat masih kita saksikan saudara-saudara masih Diat kembali ada perebutan bola di lapangan tengah. Masih kembali Bontemanai, sayang sekali bola masih jauh. Kita saksikan menghasilkan tendangan gawang untuk ujung pasir langsung ke depan. Masih Bontemanai kembali, Bontemanai bahaya saudara-saudara. Ada Andan di sana kembali dikuasai oleh ujung pasi melalui Fikar. Ada Bontemanai terjadi kesalahan di sana. Kita saksikan pemain ujung pasi terjadi kesalahan di sana. Namun sayang tendangan keras mengenai teman sendiri yang menghasilkan tendangan ke dalam untuk Bontemanai FC. Kita saksikan saudara-saudara sudah dihadapi bolanya langsung dipatahkan oleh para pemain daripada ujung pasi. Ada Andan di sana. Nah, kita lihat membayangi namun saya bahaya saudara-saudara kembali di ada anda kita saksikan masih ada anda masih namun sayang bola telah meninggalkan perasaannya dan menghasilkan tendangan untuk mantan. Sudah dilakukan bahaya sudah terjadi kemelut di depan gawang namun kembali dibuang oleh tabe ibu betul garis ibu ya. Sudah dilakukan bahaya ada namun sayang dibiarkan saja. Cerdik pemain yang satu ini hanya menghasilkan tendangan pojok. Kita saksikan sudah dilakukan bahaya ada dia namun tidak mengenai sasaran. Kita saksikan tendangan ke dalam untuk Bontemanai sudah dilakukan jauh ke depan. Kita saksikan masih dipotong oleh Fikar. Kita saksikan Fikar sendiri di sana, masih sendiri di sana namun bisa dipatahkan kembali. Ada pelanggaran, kita saksikan kartu kuning. Jadi sekali lagi main aman untuk kedua tim ya. Kita saksikan sudah dilakukan. Ada Diat kembali dipatahkan oleh Diat. Kembali masih ujung basi. Kembali Bontemanai ujung basi. Kita saksikan ujung basi masih dibuang saja tendangan ke dalam untuk ujung basi. Sudah dilakukan namun sayang hanya menghasilkan kembali tendangan ke dalam. Tapi garis kita ibu-ibu sudah dilakukan bahaya dibuang kembali pemain Bontemanai. Bermain aman kita saksikan Bontemanai di area pertahanannya langsung menyapu bersih bola yang datang. Kita saksikan kembali tendangan ke dalam sudah dihadapi oleh Fikar. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan bahaya nyaris kembali heading namun belum 100% mengarah ke mulut gawang. Kita saksikan kembali bola meninggalkan lapangan upacara. Kita saksikan Didi menguasai bola sudah mengambil ancang-ancang langsung gerakan kembali dikuasai dia dipatahkan oleh para pemain daripada Bontemanai FC namun dibuang begitu saja. Kembali menghasilkan tendangan gawang untuk ujung pasi FC. Sudah bersiap-siap Didi langsung ke depan. Kita saksikan ada dia kita saksikan Fikar kita saksikan kembali saudara-saudara membuang peluang. Kita saksikan masih bermain di sana ada pemain daripada ujung pasir kembali ditahan. Luar biasa nyaris terjadi blunder. Kita saksikan tendangan ke dalam untuk Bontemanai. Kita saksikan sudah mengambil ditahan langsung oleh Fikar. Masih kembali terjadi tendangan ke dalam Bontemanai sudah dilakukan Bontemanai namun sayang bola telah meninggalkan lapangan. Sudah kembali kita saksikan Bontemanai mematahkan kembali tendangan ke dalam untuk Bontemanai. Sudah dihadapi bolanya. Kita saksikan saudara-saudara salah satu pemain daripada Bontemanai FC
sudah di mengambil ancang-ancang sudah dilakukan. Kembali kita saksikan saudara-saudara, masih dibuang, bisa terjadi atau bola telah meninggalkan lapangan menurut wasit dan kembali menghasilkan tendangan ke dalam untuk Bonto Manai. Sudah dilakukan, langsung tidak sah. Tendangan ke dalam sudah dilakukan, langsung bahaya saudara-saudara, terjadi serangan namun masih bisa diamankan. Kembali ada serangan balik, kita saksikan kembali hujung basi ada anda kita saksikan anda hampir kita saksikan pemain yang kecil ini garis kode kami asing di panitia. Iya, sudah dilakukan. Bonto Manai membuang bola, ada bon ujung basi kembali dibuang Bonto Manai, menghasilkan tendangan gawang untuk ujung basi dan wasit telah meniup peluit tanda berakhirnya. Kembali dikuasai Pikar, ujung basi melalui Pikar, kembali ujung basi namun dibuang saja oleh pemain daripada Bonto Manai FC. Sudah dilakukan, langsung Pikar bahaya saudara-saudara, ada anda kembali serangan balik daripada Bonto Manai kita saksikan masih ada Pikar, dihadang oleh Pikar, bahaya saudara-saudara, masih ujung basi kembali dipatahkan oleh atau dihadang kembali ujung basi masih serang, kita saksikan langsung. Bola diselamatkan di peluit mesra oleh kiper. Kita saksikan kembali ujung basi menyusul serangan melalui Pikar. Masih Pikar, kita saksikan ujung basi kita saksikan saudara-saudara. Bola telah meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Kita saksikan bola sudah dihadapi Bonto Manai FC, langsung ke depan, bahaya saudara-saudara, heading yang dilakukan namun belum mengarah ke mulut gawang, langsung ke depan, ada bahaya saudara-saudara, serangan balik namun kembali diamankan oleh para pemain Bonto Manai FC. Tendangan ke dalam kembali dilakukan oleh ujung basi, sudah bersiap-siap, langsung ke depan dikuasai dia, kembali ujung basi keras datang ke bola namun belum mengarah mengarah ke mulut gawang. Kita saksikan saudara-saudara, kembali ada perlukan bola ujung basi, masih ada anda namun dipatahkan oleh para pemain dari, namun ada pelanggaran kita saksikan dilakukan oleh Bonto Manai FC. Ini bola dihadapi tendangan bebas, tendangan mungkin akan dilakukan oleh pemain ujung basi Pikar, sudah dilakukan, bahaya hampir saja kita saksikan, masih ada dia, lihat langsung terjadi handsball. Kami penonton saya kira penalti, sorry hanya tendangan bebas kita saksikan. Iya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Pikar, sudah di awal saya dibuang begitu saja keluarnya ada. Kita saksikan saudara-saudara, kedua pemain masih berstamina, kita saksikan masih Pikar sendiri namun dibuang kembali oleh bek tangguh dari Bonto Manai FC. Kita saksikan kembali dikuasai Pikar langsung ada dia di sana namun kembali dihadang dan menghasilkan tendangan pojok. Kembali tendangan pojok akan diambil alih oleh striker dari ujung basi yaitu anda sudah dilakukan, tinggi datangnya bola namun sayang tidak dapat dijangkau oleh rekan setimnya. Kita akan saksikan kembali tendangan ke dalam untuk Bonto Manai sudah dilakukan, bahaya serangan balik, ada Pikar, serangan balik terlalu tinggi. Kita saksikan saudara-saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bonto Manai masih Bonto Manai kembali berbuat oleh dia. Kita saksikan hanya menghasilkan tendangan ke dalam, kembali dihadapi bolanya, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan, bahaya kita saksikan, namun terjadi handsball kembali oleh pemain daripada Bonto Manai FC. Bahaya kita saksikan, kini diambil oleh kapten tim yaitu Andia Pratama, sudah mengambil ancang-ancang, siap lanjutkan. Oh, saya luar biasa tendangan dari dia, memberikan shot terapi. Ulang tendangannya kita saksikan, tendangan pojok dihadapi oleh dia, bersiap kita saksikan, sudah dilakukan, bahaya masih dihadap oleh para pemain, kembali ujung pasti menghasilkan bola, kembali ke kiper langsung ke depan, kita saksikan mencari anda, bahaya ada dia masih di
bisa di bahaya saudara-saudara, terjadi perebutan bola, bahaya, masih terjadi serangan dari Bonto Manai, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan dan terjadi sempakan Projo. Kita saksikan Bonto Manai FC sudah menghadapi bola, kita lihat mengambil ancang-ancang, langsung dilakukan terlalu jauh. Kita saksikan saudara-saudara kembali Yumbasi menguasai bola melalui kiper, langsung ke depan. Kita saksikan ada terjadi perebutan bola, kembali dibuang, namun tendangan ke dalam untuk pertemuan FC sudah dihadapi bolanya. Kita saksikan saudara-saudara langsung ke depan, kembali dikuasai oleh kiper, masih ada kiper, namun ditahan, dipatahkan atau dibuang oleh para pemain daripada pertemuan naik, kembali ada dia. Kita saksikan dibuang saja atau diamankan kembali. Kita saksikan saudara-saudara, dia pertama mengambil ancang-ancang, sudah dilempar, namun saya nyaris di sana. Kita lihat terjadi blunder, dua bunuh diri, namun masih melenceng 3 km dari tiang gawang. Sudah dilakukan, langsung masih pikar, namun saya tidak dapat dijangkau oleh striker dari Ujung Basi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam untuk Marbo FC. Sudah bersiap-siap, kita saksikan saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung ke depan, jauh ke depan, masih mengarah, namun saya tendangan ke dalam kembali untuk buat teman naik, sudah dilakukan, namun dibuang wasit. Tendangan ke dalam atau tendangan gawang untuk Ujung Basi. Kita saksikan kedua pemain bermain sangat luar biasa, memperlihatkan permainan dengan kualitas tinggi. Kita saksikan ada serangan dari Tahaya. Kita saksikan pemain Ujung Basi pikar melakukan tendangan jarak jauh namun belum mengenai sasaran. Kita saksikan masih Ujung Basi, kembali Ujung Basi melakukan, namun saya dibuang kembali oleh salah satu pemain daripada Bonto Manai FC. Didi menguasai bola, langsung ke depan Ujung Basi melalui andang, kembali jauh tapi bisa dikuasai pemain, kembali pemain daripada Bonto Manai, kembali direbut oleh pikar Ujung Basi, pikar namun dibuang kembali oleh pemain dari Bonto Manai. Tendangan ke dalam untuk pikar langsung namun mengenai tiang gawang, menghasilkan atau hanya tendangan gawang untuk Marbo atau Bonto Manai. Ini Bonto Manai pelanggaran, kita saksikan saudara-saudara, dilakukan oleh pikar pemain daripada Bonto Manai. Sudah dilakukan shoot langsung, namun saya masih jauh, keras tendangan namun belum mengarah ke arah, kembali serangan, kembali ya dia masih Ujung Basi. Kita saksikan masih Ujung Basi, pikir saya kembali Bonto Manai masih Ujung Basi kembali terjadi serangan, kembali masih ada dia. Kita saksikan dia, namun saya bola lebih dulu meninggalkan atau terlalu cepat kontrol dari dia. Kita saksikan kembali terjadi serangan balik, kembali dikuasai, ada dia ada anda, masih anda dibayangi. Kita saksikan ujung basi melalui pikar ada dia. Kita saksikan ada luar biasa. Tolong pace makan dulu, tuan makan sama Ombet, dari sana juga, diamankan dari sana. Dia, kembali dia. Namun sayang, kita saksikan. Pace, Pape, garis di gawang di sana ya, Pace. Pikar, Ujung Basi. Kita saksikan, pikar, Ujung Basi. Meliuk sendiri, pikar sendiri, kita saksikan, masih. Namun sayang, bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Kita saksikan tendangan ke gawang, kembali buat teman lain menyusun serangan melalui kiper. Kita saksikan sudah dilakukan, masih kiper, bahaya, namun saya masih jauh. Kita saksikan tendangan dan luar biasa, bahaya serangan balik, namun keras dan tidak mengarah, hanya menghasilkan tendangan ke gawang, kembali ada
kiper lebih cepat untuk mengamankan. Kita saksikan bahaya masih ada pemain daripada ujung basi sendiri. Anda masih Anda kembali direbut. Kita saksikan Pikar, ada Pikar kembali. Anda masih Anda kembali. Kita saksikan saudara-saudara ujung basi menguasai permainan. Namun ada serangan balik langsung, hampir saja luar biasa tendangan dari pemain dari teman-teman FC keras, namun masih melenceng sekitar beberapa sentimeter. Kita saksikan masih ada serangan balik, masih waktu menaik. Kita saksikan Maha ia langkah lebih di kembali ke depan. Seru kita lihat bagaimana kembali untuk masih ayo masih masih ada masih ayo masih ayo masih Peter saksikan Peter waduh ada serangan balik bahaya saudara-saudara kembali. Pengasah bola langsung ke depan. Kita saksikan bahaya terjadi kemelut, namun saya masih bisa dipeluk mesra oleh kiper dari teman-teman naik. Kita saksikan saudara-saudara kembali teman-teman naik. Bahaya saudara-saudara, nyaris luar biasa pemain yang baru masuk ini. Luar biasa cepat dia berada di depan mulut lawan, namun belum bisa mengkompresikan menjadi gol. Kita saksikan bahaya dan saya tendangan pojok belum bisa merubah keadaan. Tendangan ke dalam untuk bentuk atau ujung basi bahaya masih ada Pikar kembali bentuk menyusun serangan. Kita saksikan masih bentuk menaik kembali dipatahkan atau di blok oleh Pikar di sana. Kita saksikan saudara-saudara bentuk menaik handsball bentuk menaik masih menghasil bola atau tendangan free kick. Ya, tendangan bebas untuk bentuk menaik sudah dilakukan. Kita saksikan masih terjadi perebutan bola di sana antara Pikar dengan pemain bentuk atau ujung basi. Masih kita saksikan saudara-saudara buat teman naik masih terjadi serangan balik, namun saya tidak bisa dikontrol baik dengan oleh Anda. Kita saksikan buat teman naik kembali menyerang buat teman naik bahaya saudara-saudara buat teman naik kita saksikan masih balu bahaya saudara-saudara balu. Aduh saya hanya menghasilkan tendangan gawang. Kita saksikan sudah dalam saya terlalu keras tendangan menyusur tanah. Tendangan kembali ke depan. Kita saksikan Bontom Manai kembali menguasai bola. Masih Bontom Manai bekerja sama di sana langsung ke depan. Masih jauh kita saksikan menghasilkan tendangan gawang untuk ujung basi. Kembali dikuasai Didi langsung ke depan, jauh ke depan mengarah ke Pikar. Bahaya saudara-saudara, masih ada Pikar. Kita lihat Pikar, masih Pikar kembali dikuasai oleh pemain Bontom Manai. Kita saksikan ditutup langsung oleh back daripada ujung basi. Luar biasa juga pertahanan dari ujung basi kita saksikan, namun kembali mengalami tendangan pojok di sana. Kita saksikan mengenai salah satu pemain daripada ujung basi. Kembali akan dilakukan, sudah dilakukan bahaya saudara-saudara terjadi. Tiga sama antara ujung basi melawan Bontemanai. Sudah dilakukan. Ayo saudara-saudara, ada dia. Lihat, masih ada Pikar. Masih Pikar, ujung basi. Kita saksikan terlalu lama pemain yang satu ini menghasilkan tendangan ke dalam untuk Bontemanai FC. Kita saksikan saudara-saudara. Sudah dilakukan. Ayo saudara-saudara. Namun dibuang dan menghasilkan tendangan gawang. Langsung dikuasai oleh Didi langsung ke depan kembali membuang bola. Ada Anda, masih Anda kembali buat teman naik. Dibuang saja oleh pertahanan dari ujung basi. Di sini kita saksikan kembali terjadi tendangan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Bontomanai FC. Sudah tabe garis. Sudah dilakukan langsung ke depan, namun sayang terlalu tinggi datangnya bola. Kita saksikan saudara-saudara kembali dikuasai Didi langsung ke depan. Bahaya saudara-saudara dikuasai kembali oleh Bontemanai. Masih Bontemanai kembali ada dia masih diamankan. Kita saksikan ujung basi ada Anda di sana kembali dibuang oleh pemain dari Bontemanai FC. Kembali terjadi tendangan gawang kembali dikuasai oleh Didi langsung jauh ke depan mengarah ke Pikar masih bisa diamankan oleh para pemain dari Marbo FC atau Bontemanai. Kita saksikan terjadi tendangan ke dalam kembali untuk ujung basi.
Ujung masih sudah dilakukan. Bahaya saudara-saudara, masih terjadi perebutan bola di sana. Kemeluk, serangan balik dari Bon Tomanai, namun sayang bisa kembali diamankan. Kita saksikan saudara-saudara. Masih Bon Tomanai, sudah dilakukan. Masih dikuasai oleh Pikar, ujung pasti. Namun kembali membentur salah satu pemain Bon Tomanai. Sudah dilakukan, langsung ke depan. Mana dia? Dia diamankan kembali pemain dari Bon Tomanai FC. Tendangan ke dalam kembali untuk ujung pasti. Sudah dihadapi bolanya, mengambil ancang-ancang. Kita saksikan, langsung ke depan. Bahaya sudah terjadi kembali di depan gawang. Bahaya ada dia di sana. Masih kembali dikuasai oleh Fikar. Masih Fikar. Kita saksikan dibuang sayang. Kembali tendangan ke dalam untuk ujung pasti kembali diamankan oleh pertahanan dari Bon Tomanai. Tendangan ke dalam kembali untuk ujung pasti akan dilakukan oleh Andi. Langsung ke depan. Bahaya saudara-saudara, menyusul serangan. Bon Tomanai melakukan serangan balik. Bahaya, namun sayang melakukan atau memilih menendang langsung. Kita saksikan sudah ke depan. Kita saksikan ada Anda sendiri di sana. Ada Anda kembali membayangi pemain daripada Bon Tomanai. Kita saksikan kembali sudah melakukan Didi langsung ke depan. Kita saksikan bahaya saudara-saudara kembali Bon Tomanai menyusul serangan. Masih Bon Tomanai lengkese ujung basi langsung. Namun sayang kita saksikan tendangan dia belum terlalu kuat. Langsung masih lihat kembali ujung basi adanya nyaris kembali sundulan. Anda merubah keadaan. Kita saksikan saudara-saudara langsung ke depan. Masih Bon Tomanai kembali dikuasai oleh ujung basi. Serang balik bahaya dari ujung basi. Bon Tomanai namun tidak gol. Tendang ke dalam. Kawan, kembali. Ujung basi. Ujung basi. Basi. Hei, hei, hei. Jangan masuk. Hei. 4-3. Semakin seru kita saksikan pertandingan final antara Bon Tomanai FC melawan ujung basi City. Kita saksikan saudara-saudara. Skor 3-4 atau 4-3. Keunggulan Bon Tomanai. Wasit, pergantian pemain. Pakai baju dulu baru masuk. Kasihin baju. Iya, pergantian pemain kembali untuk Bon Tomanai. Bon Tomanai kini melakukan penyegaran pemain. Kita saksikan kembali sudah dilakukan langsung. Namun sayang terlalu jauh. Kembali hanya menghasilkan tendangan ke dalam untuk ujung basi. Sudah dilakukan saudara-saudara. Kembali ada Anda. Kita saksikan sendiri dia Anda. Masih Anda membayangi pemain daripada Bon Tomanai. Ada dia kembali. Kita saksikan Bon Tomanai ujung basi. Masih ujung basi. Kita saksikan dia kembali dia. Nyaris kita lihat memperdaya dua pemain di sana. Kembali Bon Tomanai menyusul serangan. Kembali dibuang oleh Andi. Terjadi tendangan ke dalam. Tabe garis. Tendangan ke dalam untuk Bon Tomanai FC. Kita saksikan saudara-saudara. Bon Tomanai melakukan langsung dibuang. Bahaya saudara-saudara. Hanya menghasilkan tendangan gawang atau tendangan penjuru. Penjuru untuk Bon Tomanai FC. Kita saksikan saudara-saudara. Sudah dilakukan. Bahaya. Saudara-saudara, terjadi kemelut di depan gawang. Masih ada Bon Tomanai. Kita saksikan Bon Tomanai serang balik. Masih Bon Tomanai. Kita saksikan luar biasa perebutan bola di sana. Dibuang saja oleh Pikar. Kita saksikan saudara-saudara. Dia kembali mencari Pikar. Ada lalu bahaya serangan balik. Lalu bisa ditahan. Kita saksikan langsung ke depan. Luar biasa. Anda hampir kita melihat mengancam gawang. Kembali Bon Tomanai. Masih Bon Tomanai. Bon Tomanai. Kita saksikan. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk 2T.
Ya, kita berikan semangat kepada anak-anak kita yang sedang bertanding. Ya, luar biasa. Mereka bertanding sampai darah titik penghabisan. Kita saksikan dia menembak tendangan ke dalam, kembali dibuang oleh pemain daripada Bukman. Sudah dilakukan. Aduh, mengincar Andang, namun Andang lebih cepat atau terlalu lebih dulu mengarah ke depan. Kita saksikan Bon Temanai sudah melepas bahaya, namun ditepis oleh kiper Didi dari kiper Ujung Pasir. Tendangan pojok untuk Bon Temanai FC. Kita saksikan saudara-saudara, bahaya kembali. Kita saksikan bahaya masih Ujung Pasir melalui Andang. Hampir saja permainan 1-2 kita saksikan di lapangan tengah, lalu diakhiri dengan shoot. Namun sayang masih berada di 3 km di atas tiang gawang. Kita saksikan kembali ujung basi. Namun sayang terjadi pelanggaran dilakukan oleh back daripada Bon Temanai FC. Kembali tendangan akan dieksekusi oleh dia Perlana. Sudah dilakukan. Diulang kita. Masih. Garis dulu, tahu. Jangan dulu. Amankan dulu garis. Oke. Lihat. Sudah dilakukan. Langsung ini bang. Hampir. Kembali. Ada serangan balik. Kembali. Bon Temanai. Serangan balik. Kembali ada biar. Menembak langsung. Terjadi handball. Kita saksikan saudara-saudara, sangat seru pertandingan penal. Skor untuk sementara 3-4 keunggulan Ujung Pasir City. Sudah dilakukan langsung, namun tidak mengarah. Sudah mengarah. Luar biasa pertandingan kedua ini.